Oke guys, tutorial pengambilan BPKB di Samsat ya. Ini BPKB ku ya, waktu itu bulan Juni itu ganti plat 5 tahun dan ganti nama. Soalnya beda second, Pak. Jadi ya ganti nama aja, ganti namaku gitu. Terus bulan Juni pembayaran beres lah, semua itu 750 habis ganti plat dan ganti nama ya. Kemudian dikasih surat apa itu pengambilan BPKB itu ternyata 4 bulan dari bulan Juni. Jadi bulan September kemarin waktu tanggal 20 September tak ambil. Itu ternyata jam kerja dinas Samsat itu jam 8, Pak, baru kerja. Apa jam bukanya ya. Itu aku berangkat jam 7 ternyata kepagian gitu. Jam 7 sampai jam 8 petugas baru datang. Petugas pengambilan BPKB ini. Kemudian jam 8 itu naruh setruk pengambilan BPKB sama STNK. Jam 8 itu baru buka ya anunya apa kantornya itu. Langsung jam 8 lebih 10. Ya aku duduknya di situ berarti 1 jam 10 menit ya, karena datangnya aku jam 7 di situ. Terlalu pagi. Jadi kapan-kapan kalau mau ambil itu ya jam 8 aja kalian ke situ ya. Soalnya jam 7 itu kepagian sih menurutku, dan kalian ya capek-capek nungguin gitu. Jam 8 lebih 10 itu dipanggil, Pak. Muslimin, nah gitu ya. Dipanggil terus suruh tanda tangan di buku. Terus suruh duduk di dalam, suruh nunggu bentar. Enggak sampai 5 menit lah duduk di dalam itu. Ini BPKB-nya free ya. Kalau pengambilan BPKB itu free, enggak ada uang apa gitu, nggak ada. Jadi ya free gitu. Jadi kalau estimasi kalau datangnya jam 8 cuma nunggunya 10 menit ternyata pengambilan BPKB ya, seperti itu ya. Jadi nggak ribet-ribet amat sih menurutku. Yang bikin ribet itu kadang kalian nggak tahu prosedur pengambilannya. Itu yang bikin biasanya otak kalian itu males datang ke Samsat ya, gitu ya. Jadi seperti itu sih gampang. Kalau kalian bisa lakukan secara mandiri dan terbiasa itu ya menurutku nggak ada masalah sih, seperti itu ya. Mungkin seperti itu tutorial pengambilan BPKB kendaraan bermotor khususnya ini roda 2 ya. Untuk roda 4 nanti ya tak beri juga sih tutorialnya. Nggak tahu ini mobil masih jalan 3 tahun ya. 2 tahun ini sih. 2 tahun ini, jadi ya masih lama. 2 tahun sih. Soalnya ngambilnya 2022. Oke, mungkin seperti itu. Think positive and see you in the next video guys. Bye, thank you ya. Oke.